Yang pertama bagi saingan Women's Super League, FS Women's Super League 2024, pertempuran di antara SSS Leopard penjaga gol utama untuk pasukan Selangor. Pengadil perlawanan, dia ada pertukaran pemain yang terpaksa dilakukan oleh pasukan Selangor nampaknya. Sikana Najwa Irdina terpaksa dikeluarkan untuk memberikan laluan kepada Nur Alia Nazira. Dan sepak bola sudah pun dilakukan untuk 35 minit yang pertama, yang setakat ini nampak berkesan kerana belum ada tindakan penjudah yang dapat dilakukan. Hantaran ke depan yang dilakukan untuk mencari Durin Umairah, dapat kepada Durin Umairah, tolakkan ke belakang. Namun begitu, Mekarania memiliki ruang untuk melakukan percubaan sedikit tinggi. Minit ke-25, separuh masa yang pertama. Tariansyah, nyepos yang cuba dicari. Sekali lagi daripada Aisyah. Tandukan yang dilakukan daripada Nurin Umairah. Sepakan dapat juru yang seharusnya digunakan sebaik mungkin oleh SS Leopard. Merupakan sepakan penjuru yang pertama sebenarnya untuk pasukan ini. Pendek kali ini untuk Dian Nakila. Satu percubaan yang dilakukan terkena tiang. Namun begitu, tenang dapat diselamatkan. Sudah pun tertewas sebenarnya Nora Shima. Sekali lagi hantaran yang cuba untuk mengatasi pertahanan tidak jadi dilakukan. Clearance daripada Eva, keluarkan dengan begitu baik. Fatina Jia, Diana Kila, advantage diberikan oleh pengadil. Oh, namun begitu hantaran Asma Munajati agak kurang tepat kepada rakan pasukan. Ini dia berpunca melalui sepakan ini. Sebenarnya hantaran lintang ke dalam oleh Diana Kila. Ada tandukan, hampir-hampir mendapat. Ah, kesilapan hantaran yang dilakukan pula. Kali ini Aisyah Murad berjaya lepas, namun agak terkeluar. Masuk semula ke lakukan sampai nanti. Hantaran dilakukan oleh Aisyah Murad. Masa penuh dari Aisyah. Ada tandukan namun begitu, berdepan dengan tugas yang sukar. Tiga langkah ke belakang yang diambil daripada Diana Kila. Ruang di sebelah kiri yang dicari berjaya disempurnakan. Cukup tenangan yang Diana Kila untuk melakukan sepakan penalti ini. Berjaya ditewaskan Nora Shima, biarpun dapat dibaca sebenarnya oleh Nora Shima. Kali ini giliran Hanani Adriana dapat diselamatkan. Tidak berjaya untuk menewaskan Nur Amira Farisha. Hanani, sayang untuk Selangor. Rebatan yang diambil terus dapat dibaca dengan cukup baik oleh Nur Amira Farisha. Depan dengan Nora Shima. Ah, cantik. Nora Shima cuba untuk menduga arah sepakan itu, namun tertipu. Teknik yang cukup baik dilakukan oleh Kasyanjit, mengelirukan Nora Shima, meletakkan leper yang depan sekarang. Nur Mekarania untuk mencari jaringan pertama Selangor. Ah, cantik. Jaya memperdaya Amira Farisha. Mekarania. Tendangan lirik rendah dari Nur Atika Batrisha, masuk. Mudah disempurnakan oleh Nur Atika Batrisha.
Tika Patricia rendah mencari sudut dia di sebelah kanan untuk Narashima. Kali ini Siti Nurfaizah. Ah, tidak berjaya juga. Satu ketenangan yang dipamerkan oleh Nur Amira Farisha. Menyelamatkan sepakan dilakukan oleh Siti Nurfaizah. Menafikan Siti Nurfaizah. Satu lagi jaringan yang diperlukan. Dan itu dia. SS Leopard marah ke peringkat separuh akhir. Dalam kemenangan penentuan sepakan penalti. Selangor terlepas peluang. Selepas mereka terikat 0-0 dalam aksi penuh perlawanan. Dan akhirnya SS Leopard mara ke peringkat separuh akhir dengan kemenangan melalui penentuan sepakan penalti 4-2. Jadi itu sahaja daripada kami untuk perlawanan suku akhir yang pertama. Teruskan bersama kami selepas ini untuk aksi perlawanan suku akhir yang kedua. Assalamualaikum. Salam hormat. This is our time.